Pak Luhut kan sekarang sedang digawat pengurusan di Singapura. Kondisi terkini. Iya kan ad interim sekarang sudah Menko Marinvest sudah dipegang oleh Pak Erik, jadi harian sudah enggak ada masalah. Tapi kita apa berdoa agar Pak Luhut segera diberikan cepat sembuh, diberikan kesembuhan. Terkait dengan Pak Andi Wijayanto gimana Pak? Ya sudah kita izinkan. Sudah kita izinkan. Hanya aturannya seperti apa nanti Pak Menseknek lah ya. Apakah harus cuti, apakah harus mundur, apakah harus Menseknek teknis ya. Kalau saya izinkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.